tentu hingga hari ini dilaksanakan. Mendapatkan jawaban saudara-saudara sekalian. Pengucapan janji prasetya. SCTV Indonesia masa bakti 2020. Sportivitas. Semangat kebersamaan sportivitas. Beserta jajaran pemerintah Sekretaris Jenderal di 2023-2027 yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Sambut Ketua Umum Perusahaan saya mengucapkan selamat kepada Ketua Umum dan jajaran pemerintah kita di dalam Winterkuloni Wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam olahraga. Kami pagi yang kami pagi yang tadi saya pesankan bahwa ice skating ini memang cabang olahraga yang kecil ya, karena memang fasilitasnya masih terbatas. Tetapi mereka punya potensi besar di dalam keikutsertaannya dalam Winter Olympic. Tadi disampaikan juga bahwa mereka telah berhasil menjadi tuan rumah kejuaraan-kejuaraan tingkat Asia, baik itu figure skating maupun short track. Tuan rumah kita berhasil. Oleh karenanya saya berharap Ketua Umum bisa meningkatkan kualitas pembinaannya dalam organisasi yang tidak besar ini, tetapi dengan prestasi yang luar biasa. Mari kita sama-sama bantu sosialisasikan ice skating ini sebagai olahraga yang memang digemari oleh anak-anak kita, anak-anak muda Indonesia, yang juga bisa mengangkat harkat martabat Indonesia pada keikutsertaannya dalam Winter Olympic. Terima kasih. Banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan di masa bakti 2023-2027 ini. Dan dalam jangka waktu dekat ini, kami akan mengikuti Junior World untuk pertama kalinya dalam disiplin short track speed skating. Ada satu junior ladies kita akan berlaga di Netherlands di bulan November. Setelah itu kami mempersiapkan sebagai host dari Asian Open Short Track Speed Skating di 2024 sekaligus eksibisi PON 2024 di Medan. Mudah-mudahan visi bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, dan tujuan akhir kita adalah menghasilkan skater-skater yang bisa masuk ke dalam qualified daripada Olimpik.